Mantan Komandan Tim Mawar Majen TNI Purnawirawan Hairawan melaporkan pemberitaan majalah Tempo edisi 10 Juni 2019 ke Bareskrimpori. Hairawan merasa keberatan dengan pemberitaan halaman depan Tempo. Ditemani kuasa hukumnya, mantan Komandan Tim Mawar Majen TNI Purnawirawan Hairawan tiba di Bareskrim sekitar pukul 1 siang untuk melaporkan majalah Tempo karena merasa berpendapat pemberitaan majalah Tempo tidak benar. Selain itu, Hairawan juga melaporkan sejumlah akun media sosial yang turut menyebarkan informasi dan menegaskan bahwa Tim Mawar sudah tidak ada. Sebelumnya, mantan anggota Tim Mawar Majen TNI Purnawirawan Hairawan ditemani kuasa hukumnya mendatangi gedung Dewan Pers untuk melaporkan majalah Tempo yang dianggap telah memojokkan Tim Mawar terkait dengan aksi kerusuhan 21 dan 22 Mei lalu. Pelapor merasa dirugikan karena media Tempo menyebut Tim Mawar sebagai aktor intelektual di balik kerusuhan. Dewan Pers pun berjanji akan memanggil majalah Tempo untuk melakukan klarifikasi atas berita yang dimuat untuk edisi pekan ini. Segini ya, kan harus dulu orang yang terlibat, seandainya terlibat kan harus dulu bisa dulu, baru ditulis. Ini kan belum diperiksa seandainya, kan? Seandainya terlibat pun kan harus diperiksa dulu. Ini kan langsung tulis. Sikap Bapak di Pilpres sendiri mendukung Bapak Prabowo atau gimana, Pak? Siapa? Sikap Bapak di Pilpres. Siapa? Sikap Bapak di Pilpres. Saya kan orang Gerindra.